grafiknya setelah kita lihat dari bulan Maret, ya kan bulan Maret setelah mulainya COVID kan, perkara di Pengadilan Agama Palembang ini karena ada aturan dari pusat untuk menghindari kerumunan massa, jadi penerimaan perkara kita hanya terima lewat online, namanya e-court. Nah itu pada saat itu mayoritas pengacara, karena kita masih batasi, jadi jumlah perkara yang kita terima sejak bulan Maret itu sedikit. Lalu pada bulan April agak sedikit bertambah, dan pada bulan Juli serta Agustus ini setelah kita buka cukup tajam meningkat. Pada bulan Agustus sampai dengan 360-an perkara yang bisa kita masuk.